pagi, Metro Friends, saya Dr. Roswin Rosmin Jafar, Direktur Utama Rumah Sakit MMC. Hari ini sudah melaksanakan vaksinasi yang kedua setelah 2 minggu yang lalu melakukan vaksinasi yang pertama. Alhamdulillah, selama perjalanan vaksinasi yang pertama tidak ada gejala efek samping yang berarti, dan mudah-mudahan dengan vaksinasi yang kedua ini, sesudah melengkapi rangkaian vaksinasi ini, makin memperkuat antibodi saya dan bisa membantu menjaga kekebalan tubuh alami saya menghadapi ancaman dari COVID-19 ini. Pertama-tama kita mendapatkan tiket vaksinasi dulu, bisa melalui SMS maupun dari email yang kita terima. Kemudian kita mendaftarkan diri di meja registrasi atau meja 1. Kemudian sesudah itu nama kita dipanggil masuk ke meja periksa untuk screening ulang. Sesudah dilakukan screening ulang dan memang tidak ada kontraindikasi atau yang menghalangi kita untuk melakukan vaksinasi yang kedua, kemudian kita dilakukan vaksinasi. Kemudian sesudah itu kita melapor ke meja 4 untuk catatan. Sesudah kita diobservasi selama 30 menit, kita ke meja 4 untuk didaftarkan dan mendapatkan kartu vaksinasi yang kedua. Dan saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memenuhi kriteria untuk melakukan vaksin, ayo kita bervaksin bersama-sama, sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, rekan sekerja kita, dan seluruh rakyat Indonesia menjadi aman dan sehat, bebas dari COVID-19. Serta tidak lupa untuk menjalankan protokol kesehatan berupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Dr. Roswin Jafar, salam sehat.